lagi dengan konten saya. Saya lagi berada di kebun Kapulaga. Kali ini mau melihat kondisi Kapulaga lokal merah di bulan April. Sekarang bulan April, beginilah kondisinya. Yang lokal merah itu lagi berbunga, kebanyakan bunganya dan buah juga ada ini. Ada dua tandan yang sudah menjadi buah. Beginilah kondisi Kapulaga lokal merah di bulan April. Ini lagi berbunga. Dan nanti akan melihat kondisi Kapulaga yang sebelah sana gimana yang hibrida. Kalau ini sama lokal merah, sama lagi berbunga juga. Nanti yang hibrida gimana di bulan April ini ya. Stay tune terus video saya. Ini masih lokal merah. Nah, ini sama tetap masih lokal merah. Ini juga sama lokal merah. Tapi yang ini lokal merah juga sama. Ini mah banyak buahnya, lagi berbuah dan berbunga. Ini kondisi buahnya. Untuk lokal merah ini padat segini. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 untuk yang lokal merah. Buahnya 12 cukup dan pada besar. Ya. Mari kita cari yang hibrida. Kita cari yang hibrida. Kebanyakan lokal merah di kebun saya ini, yang kebun sebelah sini. Ini sama lokal merah. Nah, ini yang hibrida. Bisa balak ditandingi. Lihat, ini hibrida merah. Gimana kondisinya hibrida merah? Sama ini, ada bunganya dan ada buahnya. Untuk yang hibrida merah ini, tuh, ini bunganya, ini buah, jadi buah. Sebelah sana sama tetap berbunga. Ya, pada dasarnya untuk di bulan April ini yang banyak bunganya dan buah itu yang lokal merah. Gak tahu ini yang hibrida mungkin bukan panen rayanya, makanya ya segini aja. Ini real, realistis dan langsung di perkebunan saya. Jadi tidak ada kaleng-kalengan, ini objektif. Itu sama hibrida yang hibrida sebelah sana. Coba. Ya bunganya sedikit. Ya, mungkin bukan panen rayanya hibrida. Dan menurut berdasarkan pengalaman dan informasi untuk hibrida itu berbuah dan berbunga itu di bulan 8 sampai akhir tahun. Makanya ini di bulan April ini bunga ada tapi sedikit dan buah ada. Buah juga ada. Lain lagi dengan lokal merah. Jadi kita simpulkan di bulan April ini yang lokal merah lebih banyak bunga dan buah. Coba lihat yang lokal merah ya. Sebelah sana. Ini yang lokal merah. Bunga
cukup banyak dibanding yang hibrida. Dan ini buah ada. Ini sama yang lokal merah. Bunga dan buah. Kalau dilihat dari kelihatannya emang lebih banyak lokal merah daripada hibrida untuk di bulan April ini. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan pengetahuan buat saya, khususnya sebagai petani milenial, karena saya real tidak istilahnya menambah-nambahkan dan menjelekan jenis kapulaga gimana aja. Itu mungkin tergantung pemeliharaannya kita. Makanya saya menanam yang lokal merah ditanam kayak ini, yang wulung ditanam, yang hibrida juga ditanam. Ya, terima kasih. Jangan lupa like dan subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.